Bayern Munchen, secara mengejutkan berhasil membawa sejumlah pemain bintang untuk merumput di Bundesliga. Pada musim 2022 hingga 2023, pemain baru Bayern Munchen bisa dibilang merupakan pembelian dengan nilai transfer paling besar di Eropa. Saat beberapa klub berusaha menahan diri, The Bavaria justru ganas di bursa transfer. Berikut ini 4 pemain baru Bayern Munchen musim 2022 hingga 2023 yang diharapkan akan membuat prestasi gemilang di kancah sepak bola Eropa. Sadio Mane didatangkan dari Liverpool secara mengejutkan dan dengan mahar yang cukup fantastis. Sadio Mane diprediksi akan bersinar bersama Bayern Munchen, apalagi tandemnya di Bayern adalah Roy Sané, salah satu mantan pemain Manchester City yang telah lebih dulu bergabung dengan Bayern Munchen. Matthijs de Ligt, bek tangguh dari Belanda tersebut didatangkan dari Juventus. De Ligt jadi salah satu pembelian termahal Bayern Munchen sepanjang sejarahnya di Bundesliga. Ryan Gravenberch didatangkan dari Ajax untuk mengisi kekosongan lini belakang setelah ditinggalkan Niklas Süle yang hengkang dan berlabuh ke Borussia Dortmund. Masraoui didatangkan Bayern Munchen secara gratis dari Ajax pada musim ini. Bek asal Maroko ini akan menjadi pemain pelapis yang bagus untuk Davies dan Pavard di posisi bek sayap.